Maaf kemalaman. Aku baru selesai. Ayo tebak. Cosplay apa nih? Udah mirip gak ya? Aku tuh bingung sama rambutnya. Jadi lagi gini aja ya. Nih bisa tebak gak? Kok saya jadi yang aku salah? Kita deketin aja kali ya, soalnya mata aku buram banget. Miku, bener, bener, bener Miku. Kamu siapa tadi yang bilang? Bener Miku, bener, bener Nakano Miku. Soalnya aku udah spoiler di PM. Kalau aku tuh bakal cosplay salah satu karakter anime. Itu tuh dari anime Gato Bunuh Hanayome. Guys, headphone-nya mana ini headphone-nya? Gak keliatan aja soalnya rambut aku. Sama kamu jadi moderator, adik. Siapa moderator? Baju PP-nya mana, bang? Aku belum beli. Aku tim Nino. Oh, kamu tim Nino. Aku tuh sebenarnya sukanya Yotsuba. Gak ada moderator di sini. Kalau nggak salah moderator tuh cuma ada di TikTok. Ya benar, tim Yotsuba. Siapa tadi tim Yotsuba? Angkat tangan. Siapa di sini cita-citanya tidak tercapai? Jangan gitu ya guys. Kok cita-citanya tidak tercapai, kalian harus punya cita-cita B. Maksud cita-cita B adalah cita-cita kayak plan B, tau nggak? Jadi kalau kamu ada plan A, kamu jalanin plan A, pasti ada plan B. Gitu. Bang absen, absennya tuh terakhir guys, terakhir. Pengen dong di Waro Giselle. Halo Kavalex, kesayangan siapa tuh? Ih, bintang-bintang. Kita di timeline coba. Wih, kamu lihat brutal KMB spam itu ya, spam gif ya. Kok gak cosplay Jarjit, bang? Gak boleh gitu. BTW, ini lucu banget tau. Gam, aku mau pakai nanti. Tapi kita kan lagi cosplay Miku. Bintang aku habis, Giselle. Habis untuk apa? Eh, aku tuh baru tau tau yang atlet showroom itu kayak ngumpul bintang. Oh ya, kalian tau nggak? Sebenarnya aku tuh agak malu nunjukin ini. Soalnya aku nggak terlalu bisa nggambar. Tapi ya, aku akhir-akhir ini suka nggambar. Jadi kita sensor dulu beberapa ya, guys ya. Ini nomor satu, aku gambar Hisoka. Eh gini aja sih, ini salah satu scene-nya sih. Ya, aku agak malu nunjukinnya, maaf. Lalu ada ini, aku gambar mulut, tapi ini gak boleh kayaknya. Aku gak mau bikin ini deh, jelek soalnya. Tuh ini ada gambar, ya terserah ini lah. Tentara itu harus hitam, sharp. Tentara itu harus hitam, sharp. Biar sangar, siap. Tentara itu gak ada yang putih-putih, siap. Kayak kamu ini, siap. Lalu ini ada gambar Jonathan Joestar. Jelek sih, aku agak malu gak mau nunjukinnya, tapi ini siap, siap.
Bukan merek, siap, siap. Kamu ini. Ini Jonathan Joestar. Aku nggak gambar Joseph, aku gambar Jonathan. Bang, sapa aku dong. Hai, Kavi. Kok podiumnya cuma 1, 2, 3? 3 orang ya? Sel, siap bolong. Bang, udah bagi rapot belum? Aku udah bagi rapot, tapi rapotnya nggak aku ambil. Kastil. Mana ada kastil, nggak kelihatan. Sapa aku Miku-chan. Boku no. Namanya ganti, nggak boleh Boku no Pico. Ngelek deh. Bener. Jangan gitu. Cel pasti udah batal puasa kan? Udah dong. Nih aku minum nih. Aku makan maksudnya. Ya ampun. Nih, makan nih. Siapa yang ngasih kastil, guys? Siapa yang ngasih aku kastil, ngaku? Kak Embi lagi? Kak Embi ngasih kastil? Aku coba arigato ini gaya-gaya Miku ya. Ini ntar nah. Arigato. Ih, alay banget. Tapi makasih Kak Embi. Ini rambut ya. Bener-bener bikin gerah deh. Lucu terus beliau ini. Thanks, Min. Masih pakai seragam sekolah? Ya, ini pakai seragam sekolah. Nih, Alia Gisela Maharani. Gunting pendek. Ya. Sel, usah di bulan puasa. Gak enak banget, please. Sel, US di bulan puasa. US. Aku kira US tuh kalau orang Belitung, US itu usah, maksudnya jangan. Jadi aku baru tahu. Kak Enai, emang ulangan di bulan puasa tuh gak enak, tapi sudah takdir. Jadi jalankan saja. Siap. Sel, ingat jejak digital. Sel, sleep call yuk. Aku gak bisa sleep call orangnya. Cantik banget, Bang. Iya, Kak Celia. Kasih. Aduh, nge-lag nih, nge-lag nih. Nge-lag nih HP aku. Udah habis kok ganti baju dulu, mandi-mandi. Iya nih. Baru jam 10 pagi. Aku belum ganti baju, ntar aja. Cukur cepak kayak Kak Flora nggak sih dulunya? Kita coba rambut pendek ya. Sel, waifumu gepeng. Iya, makasih ya. Sebenarnya sih waifu aku udah nyata. Tapi dia nggak mau nunjukin aja. Nah, kayaknya ini better gak sih? Terus, ini ada poni tengah, si Miku ya. Soalnya ini agak resah, karena gak apa-apa. Besok aku US, Giselle. Ya, kelewat.
Ya Allah, nih HP yang lag banget, guys. Aku dikecengin terus, enggak kok ada fit. Ya, nge-lag. Komennya mana nih? Saya mau jadi adik aku enggak? Mau? Kak Kartika? Oke, kita naik ke atas, ke komen atas ya guys ya. Kalian mancing-mancing aku buat ngomong merek. Kalian gitu, ih. Mau nanya apa Kak Zilo? Kamilo maksudnya. Nggak boleh. Nggak boleh bilang merek. Aku tahu kalian mau memancing aku bilang merek. Sorry ya. Sorry ya. Aku tahu kalian mau memancing aku bilang merek. Tapi aku tuh nggak segampang itu. Karena udah di briefing. Kalau di kalengnya sih sel tau gak sel tau apa? Sel, husbu kamu siapa? Husbu aku tuh one and only Suzuya Juzo. Mabar apa? Aku belum nonton Spy X Family. Malam banget sel, ya maaf ya. Kalian kalau baca PM aku yang tak yang baca PM notif PM aku aja sih itu aku cerita kalau di kegiatan ya bla 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 bla, bla dan isi isinya aku baru kegiatan selesai kegiatan agak lama soal kamu pernah baca DM aku enggak? Kadim IG-nya apa? Kalian please kalau minta mau baca DM itu sertakan nama IG-nya karena aku bakal cari kok kan cuman kalian kan sukanya nama username-nya nih di showroom sama di IG kan beda ya aku susah nyari tahunya. Sel, gugu, gaga. Kamu mau nyuruh aku jadi ijat? Ya, nge-lag. Kita lanjut aja sih ya, sambil nunggu ini gak nge-lag lagi. HP ngeselin. Lalu ini ada gambar Nakonomiku. Itu aja sih yang bisa aku tunjukin, sisanya aku gak mau nunjukin soalnya gambar aku agak jelek. Ini lucu deh nih, cara ini nih aku mau pakai ini nanti ntar aku susah ini kayak sekarang jam 10 kan kali pas udah mau tidur. Duh aku showroom gak lama bah lama gak lama ntar pas VC gue kasih tahu. Kak Chicken Nugget ya tadi yang ngomong ya. Jangan lupa ya VC sama aku tentang hari Senin ada disco. Bentar aku ambil HP aku satu lagi. Guys, aku ada upload TikTok baru. Jangan lupa lihat. Sarapan 3 menit. Aku kaget tahu Senbatsu kemarin Kazi Center.
keren banget tadi sumpah. Hari-hari lag. Guys, beneran lag, guys. Di kalian nge-lag atau di aku enggak? Kalian suka lagu ini gak sih? Bagi yang stan Luna. Udah. Kita kerjain tugas bahasa Inggris Elia Gisela Maharani 10 IPS 1. Let's go. Kurang motivasinya. Let's go, let's go. Once upon a time, there was a monkey called Ram. Host dulu siapa tadi? Suzuya Juzo. Mangga Kenma. Kenma. Kegedean. Suaranya kegedean ya, maaf ya. Once upon a time, there was a monkey called Ram. He lived on a big mango tree near the lake. The tree had the sweetest mangoes growing on it. Aku liat komen dari sini deh. Jadi, walaupun ini nge-like, aku masih bisa liat komen dari sini. Let's go! Okay. Mana nih? Notif Alegi sama Rani lagi showroom. Alagisa lagi showroom gak sih? Oh, ini dia. Ya, Alagisa lagi showroom. Nih kan ngomongnya mulai ngaco. Alagisa lagi showroom ya, guys ya. Oke, kita lihat live ranking. Rantum mirip susu ya. Ada-ada aja. Malah makin ngaco. Mas bang, oke, kita langsung ngat. The crocodile called Karol and Ram become friends. Sometimes Ram used to throw Karol some delicious mango for himself and his wife. One day, Karol's wife told him, "The monkey eats such sweet fruit every day. He must be having the sweetest heart. Get his heart for me, dear husband." "I cannot. He's my friend." Kita agak dramatis sedikit gak sih? Kita harus dramatis nih. "I cannot. He's my friend," answered Ram. "Don't worry, my friend. Just sit on my back and I shall carry you." Karol cunningly offered him. The poor monkey said, jumped on his friend's back and off they went. Ram was having a lot of fun when he saw that Karol was very sad and quiet. The monkey asked, "Why are you so quiet, my friend?" Karol replied, "Because your life is short." Jahat banget tau Karol, dia bilang, "Because your life is short." Karena hidup kamu pendek. Maksudnya apa?
Oke, ini mana chatnya? Ini mana chatsnya? Aku mau lihat chatsnya. Oh. Iya, dark banget ini sumpah. My wife wants to eat your heart and this is why we're going to her. Guys, ini kenapa ya? Oke, lanjut. Ram was shocked but could not run. He came up with a plan in his mind and said, "Why did you not tell me before?" Kita harus dramatis. Ingat-ingat. "Why did you not tell me before? I always leave my heart in the tree when I go out." "Oh no!" I cried Carol. "Now, what can we do? Let's go back and take it," said the clever monkey. So Tin Foolish Carol turned around and swam for the mango tree. As soon as Rom could reach a tree branch, he swung up into the tree to safety. He laughed down at the crocodile. How can I be alive without my heart? Go! Tell your greedy wife how foolish you are!" From that day, Carol didn't only lose a friend, but the delicious mango as well. Bang, aku punya kunci jawabannya. Apa iya? Bisa izin dulu ya, aku sudah harus istirahat. Oke, bye-bye Kak Vina. Ada disco, guys. Fotomu yang di Twitter, foto apa? Saya fotomu yang di Twitter mau diedit gimana? Terserah Kak Ayon aja. See you besok. See you. Kisah kamu kenaon? Kisah kamu apa? Aku nggak apa-apa. Bang, aku pamit turu ya, udah pada mau turu ya, maaf ya aku malaman. Ada saya juga ngantuk apa? Enggak, aku jarang ngantuk. Warah aku bang, halo Karatsti. Janji gak absen bang? Aku janji absen. Kapan yang dipanggil? Halo Bang Rob. Ih, apa ini ada yang ngasih aku kue, tau gak? Kue bani gitu, itu apa namanya? Itu apa namanya guys? Kue bani. Ada yang bilang gak usah waro aku. Kabar Merdanu. Pesan buat fans yang seumuran. Pesan aku buat kalian, semangat. Kita kan umurnya 15 ya sekarang. Semangat aja sih, kataku ini masa-masa apa ya, mencari jati diri. Jadi baik-baik aja sekarang. Bisa apa bedanya kamu sama jembatan? Apa? Ayo. Ada yang bilang 11 tahun, 5 tahun. Kalau aku Oshin kamu, Oshi aku marah nggak? Emang Kak Agung Oshinya siapa?
Sampai sahur ya, ada-ada aja. Hai Bestie Dipa, Depai. Kisah kita seumuran, masa Kak Ivana? Oh, ini ada Starlock. Bang, aku lagi PKL. PKL apa? Kamu emang jurusan apa di SMK? Apakah kamu multimedia atau TKJ atau AKL? Aku boleh nggak setia sama kamu satu-satunya? Boleh. Boleh. Sel, apa? Apa kamar Sel? Sebut nama aku bang, halo kak Bohim. Bohim Wong. Hai bestie, aku kembali. Kamu yang tadi izin tidur ya? Ranto gimmick, diemin aja Sel. Gimmick? Kalau gimmick kau sedih loh. Oh, fokus tugas. Iya, lupa. Aku belum ngilangin satupun soal di sini loh. What is the text about? Ram, monkey, karo crocodile, monkey's wife. Ya, berarti cuma tiga. Where did the story take place? Aku baru ngerjain 5 nomor. Yuk kita pakai baju agam ah, aku mau lepas cosplay ini. Next cosplay Mimi gak sih? Ada yang bilang aku suruh cosplay Mimi. Google kamu nembatin sel. Aku pakai ini sendiri. Aku pesen juga baju agam. Kalau gitu kita kembaran. Yuk kita pakai baju agamnya. Kalian kalau misalnya nyuci tuh kayak ada batch-nya gak sih? Aku tuh kalau nyuci ada batch 1, batch 2. Ini
nih kita keluarin biar kayak apa sih yang lagi ngetren sekarang. Agam-agam. Agam siapa? Agam aku. Halo kali ya. Post bestie, oke. Okay. Pakai baju ini ya. Nggak panas, Sel, nggak panas. Agam anak gemoy. Apa iya, Adi Chang? Kan komen dari sini gak sih? Kayak lebih gampang aja gitu. Wih. KMB always number one ya. And number two always Karanto. Masya Allah Agam, aku bikin aku bener oleng nih. Kamel, Kamel. Tugasnya udah selesai. Belum Kalintang, belum selesai. Nugas dulu atuh. Iya, aku baru ngerjain 5 soal, tapi nggak apa-apa. Kok yang pakai baju agam cantik ya? Aduh, malu nih. Sel, so, udah baca DM ya? Aku udah liat gambar aku di DM, udah bestie. Di warung Gisel aku salto depan. Oke, halunya Kazi. Halunya Kazi, mana nih salto depannya nih? Tugas ada perbudakan, bener. Spill dong, spill. Spill apa Kak Sarah? Kamu pakai baju agam jadi makin mirip agam, bener. Tanggal akhir kita kok sama persis, Gam? Apa iya? Aku 20 Desember loh. Dia ora turu, ora. Belum, aku belum matoro. Bang, ngasihin aku, Bang. Nanti, nanti. Gisa, aku punya 1000 rencana bahagia denganmu. Amasa. Hey bestie, apa kamu masih hiksrot dengan tugasmu? Iya. Cel, waro aku dong. How Kasopi Yudin Serigala. Wah, kalian namanya aneh-aneh ya. Tapi lucu. Aku 31 Desember. 31 Desember tuh ultahnya akong aku. Tugasnya mau aku bantu, gak usah bantu doa. Gak apa-apa sih, aku menghargai apapun pemberian kalian. Jadi kalau kalian doain aku, tugasnya selesai, saya sangatlah berterima kasih. Jangan turun malam-malam, iya Kak Sarah. Oh iya, aku gak boleh turun malam-malam. Kayaknya lanjut. Lanjut sampai sahur aja gak sih?
di warung agam aku suruh nenekku salto, ada-ada aja. Gak boleh ya, gak boleh suruh neneknya salto ya, udah tua loh. So, aku gak pernah di waro, apa iya Kak Biracang? Yo. Di warung bisa aku main FF. Iya Kak Fikar, main aja FF. Ini aku, iya aku ada tugas lagi juga, tugas lagi tuh plantai, apa bacanya? Plantai. Nih ada nama aku Alia Gisel Maharani, IS10 IPS 1. Jadi kita ini ada lantai dan ada lumut. Kita belajar lumut ya guys ya, di biologi kita belajar lumut. Lalu ada taman tumbuhan paku. Oh, paku aku belum selesai nih, paku nih aku bakal selesai nih. Aku mau ngafal lagu dulu. Aku selesainya jam 10. Showroom aku selesaiin 10.45 ya. Lalu lanjut nugas. Selesai nugas, lanjut ngafal. Ngafal sampai sahur. Oke. Besok kegiatan jam segitu. Sampai sahur, sahur. Selesai sahur, sholat. Sahur, sholat, masak, bobo. Abis bobo, wah gak sehat nih. Jamnya gak sehat. Kita ganti jamnya. Selesai showroom, aku nugas. Selesai showroom, aku nugas. Sampai jam 11:30. Ya teman-teman ya, aku jam 11:30. Terus Bobo bangun jam 3 buat sahur. Oke. Sahur, abis selesai sahur, abis selesai sahur, aku sholat ngaji. Selesai sholat ngaji, aku gak tidur sampai pagi. Itu aku ngafal. Selesai ngafal, aku jam 8 atau jam 9 aku tidur, bangun-bangun jam 11. 11, aku siap-siap, pergi. Oke. Dah, aku udah mengatur jam aku. Karena kalau gak kayak gitu, aku gak bakal bener. Aku harus ngatur jam aku. Jadi, ya gitu deh, biar rapi aja. Bohong pasti tidurnya jam 1, janji tidur jam 11:30, janji. Makanya aku bakal end showroom ini 11 kurang 12 menit ya guys ya. Aku gak sekolah teman-teman, jadi SMA aku itu lagi kelas 12 nya lagi ulangan. Thanks, saya harus banget. Gisel harus banget. Siap. Sel, baca DM aku, Sel. Mana HP aku sakit lagi. Kita kayaknya ngeliat komen dari sini aja deh.
Ya, kelewat tadi komen. Bisa wing aku follow. Kopi itu pahit, yang manis cuman gisel. Ah, masa Alia, Alia. Besok libur ya, libur dong. So, roar coba bestie. Roar. Roar. Saya lebih suka Fushiguro apa Yuji? Aku lebih suka Fushiguro. Ada-ada Kak Celia, ada-ada aja Kak Celia nggak boleh gitu ya. Aku oke, okay, pertanyaan kedua. Saya baca DM aku, oke. Okay. IG-nya itu oke. Okay. Hashtag Gisa nggak nge-lag. Yeay, Gisa nggak nge-lag. Gisa nggak nge-lag. Tutor di Warosel, iya Kak CJ, Kak CJ halo. Gisa ingat nama aku ya. Siap. Siap. Ada yang tanya Kak Adita, Kak Adita tanya, saya suka Maki atau Mai? Ya udah jelas ya guys ya, aku sukanya Maki Zenin. Fushiguro or Gojo? Gojo. Aku bakal inget sama kalian. Oke, ada yang suruh baca DM nih, aku bacain. Hashtag Oshinya cuman Gisel. Apa iya kakak NZP? Tidur besok mulung. Kak Salma. Mulung apa? Kita mulung mulung bintang ya, guys ya. Bintang. Bintang, Bu. Bu. Bu bintang, Bu. Tapi cakepan nobar daripada Maki, Sel. Iya deh. Tapi aku lebih suka Maki, karena Maki kuat. Bisa aku mau turu waro dulu dong, iya kan Indri. Sel suka Enhypen gak? Kak Depay, lu usah ditanya lagi. Saya cinta Enhypen. Biasa aku siapa? Biasa aku Sungwon. Yuta or Inumaki? Yuta. Aku inget Karko. Sel tau Kung King Kang Kung King King gak? Apa ya Kung King Kang Kung King King? Apa itu Kung King Kang? Bang, tower itu apa bang? Ya Allah, ya Allah. Sel, mending begadang nunggu sahur apa turu? Saran aku, itu mending turu. Walaupun jam berapa jam, yang penting tidur lah. Baru setelah sahur udah tuh kan gak boleh tidur lagi. Garanto bilang, Gisa aku mau Shin Gen 11, boleh gak Gen 11? Kan gak ada. Bong, Sarah gimmick. Apanya yang gimmick, Kausui?
tapi aku sering telat sahur. Ya yaudah deh, sampai sahur. Tapi aku gak saranin sampai sahur sih, takut kecapean. Iya kali ya. Sel, Cel kenal tweet Giselek gak? Kenal. I know. Eh nggak boleh berantem ya. Eh nggak boleh berantem. Ada gift susu, ada gift love, gift susu, gift love. Kau su yang mau Kak Sarah berantem ya, kalian ya. Terus ada tadi Kak Son Goha sama Kak Ranto berantem ya. Oh kalian gitu ya berantem di showroom aku. Soalnya aku pengen jadi wibu karena kamu, ya gak apa-apa. Karena wibu tuh ras terkuat di bumi ini. Nah, kalian tahu gak sih? Karena aku nih wibu dan juga K-popers, kalian tuh ngerasain gak sih kayak ada pencampuran ras gitu di dalam diri aku kayak watashi no mu yepo no mu sarange. So, aku belakang ini kamu, aku jarang makan siang ya. Kamu puasa apa enggak? Ayang udah makan. Karepon. Sayang kamu. Bisa gak mau sebelumnya mengerjakan MTK? Coba kita lihat ada gak sih buku MTK aku sini. Enggak ada, tapi ada ekonomi. Siapa yang suka ekonomi? No one's like ekonomi. Saya lebih suka sejarah. Iya! Kadim, aku baca di E nanti. Watashi waka waka samina mina ariga thanks. Baca podium sih bentar lagi 10:45. Oke, siap Kak FJKT48. Iya, kau sama aku bestie banget. Sal, sharing pikiran dong. Yang ada di pikiran aku sekarang ini itu yang ada di pikiran aku sama ini itu yang ada di pikiran aku tuh tau gak sih yang ara gambateo onii-chan date wa yu kimochi, yang itu yang dari Papa Brando. Cel jadi belajar nen gak? Oke. Aku udah belajar sih sebenarnya. Aku belajar dari Ella. Nih ya, coba ya. Soalnya bentar lagi 10:45. Ada keluar nen gak guys?
soalnya tipe aku tuh sebenarnya bukan tipe, bukan tipenya tuh guys, aku sebenarnya tuh pengen tipe tipe pesulap, tapi nggak dikasih pesulap, aku tuh dikasih tipe spesial, ya biasalah main character thing, karena aku MC, jadi aku dikasih tipe pesulap. Jadi aku tuh bakal bikin apa ya? Aku bakal bikin apa guys dari nenek aku? Ujian Hunter kapan bang? Ntar nunggu Kilua. Pizza spesial mak tuh. Ih, kamu tahu pizza spesial mak tuh? Cel nyanyi YOASOBI versi Bang Brando, Cel. Hah? Apa itu? YOASOBI versi. Ntar aku coba cari deh. Dami, ya, dami, dami. Oke, kita baca podium yuk, baca podium yuk, baca podium. Abis itu kita screenshot. Makasih rumahnya. Makasih rumahnya. Rumah? Oh, maaf, kastil maksudnya. Kastil, kastil. Oke. Buat podium di mana ya? Podium, podium. Oh, dari sini podium. Nomor 1 ada KMB. KMB kok jarang ngekomen, dari tadi aku lihat jarang ngekomen. Nomor, oh, lupa Seven Sound-nya, guys. Oke. Seven Sound. Salah. Nih. Save and sound. Sudah menamatkan 5 soal bahasa Inggris teman-teman semuanya. Nomor 1 ada KMB as always. Nomor 2 ada chicken nugget ayangku. Tumben Karanto ini turun ya ke nomor 3. Kak ada nomor 3 ada Karanto hadir. Nomor 4 ada Kak Adi Chang. Nomor 5 ada Kak Ubin Theater 48 ya guys ya. Nomor 6 ada Kak Sarah. Halo Kak Sarah. Mana nih bestinya kau suy. Terus nomor 7 ada, ya loading guys lagunya. Nomor 7 ada Kak Happy Birthday Kak Cody. Happy Birthday Kak Cody. Ya ini nomor nih lagunya nih. Soalnya gak asik absen gak ada lagu. Nomor 8 ada Banteng Merah Krokan. Nomor 9 ada Dak Dik Dukter. Ada nomor 10 ada Kasir Pacarnya Ceyong. Ceyong mana nih? Ceyong Twice. Nomor 11 ada Kak Katas, Katas Selsem Hanakit. Ih susah banget namanya. Nomor 12 ada Kak Marshallnya Gisel.
Nomor 13 ada Kak Keisha Lena. Mana nih Gisel Gens? Tumben gak hadir ya guys ya. Oh ada guys Gisel Gens. Udah kaci. Oh iya, aku kan bakal cosplay. Aku kan bakal suruh makan Indah ya, guys ya. Yuk kita CSS dulu ya. SS guys, SS. Bingung gaya. Yah, kok ini? Lagi yuk. Wah, ini nge-lag parah nih HP. Nge-lag parah guys HP aku. Oke. Okay. Oke, kendalanya ini mulu ya, nge-lag mulu ya. Ya ayo dong, jangan nge-lag dong, please. Kali ini aja HP ku sayang, HP ku cinta. Oke. Lagi. Yeay. Showroom hari ini udah selesai ya guys ya. Saya Gisel pamit undur diri. Ayo semuanya. Oke. Ini endnya gimana? Guys, ini endnya gimana ya? Kok lama banget. Oke. Leave room. Kita end broadcast di